mengevakuasi 5 ular piton yang bersarang di salah satu bangunan rumah sakit di Jambi. Meski sempit, petugas berupaya mengevakuasi hewan melata ini agar tidak membahayakan pasien, pengunjung, dan petugas rumah sakit. Evakuasi ular piton ini pun menjadi tontonan warga dan pengunjung rumah sakit. Setelah 2 jam, 5 ular piton dievakuasi dengan panjang bervariasi, mulai 4 meter, 3 meter, dan 2 meter, serta 20 butir telur ular piton. Keberadaan ular piton diketahui setelah sempat keluar dari sarangnya untuk mencari mangsa karena kelaparan. Setelah dievakuasi, seluruh ular dan telur diamankan ke kantor damkar dan penyelamatan Kota Jambi sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.